Assalamualaikum everybody and welcome back to Blood and Bones. Cuba tengok atas tu. Tenang tak? Tenang kan? Rasa tenang tak? Aku rasa tenang pasal aku dah letak banyak torch kat bawah. Dah tak banyak dah mob yang spawn. Ada jugalah yang mob-mob sikit-sikit macam golem kat sana ke, creeper kat sana ke. Tapi benda tu, kenapa tak? Tu. Macam aku tak nak tahu tu apa. Yang penting aku sekarang dah ada banyak dah barang yang aku dah kumpul. Aku rasa dah dekat seminggu dah aku kumpul-kumpul barang ni untuk aku boleh proceed ke plan seterusnya. Pasal sekarang aku cakap aku nak fokus pada makanan. Episod lepas aku cakap aku nak fokus pada makanan. Dan aku dah buat banyak sikit makanan, banyak sikit produk yang untuk makan-makan lah senang cerita. Memanglah tak dapat buat makanan yang mahal-mahal lagi. Tapi macam mana pun aku dah ada wheat, iaitu aku boleh buat roti bakar. Siapa yang tak tahu, kita tak boleh buat roti macam biasa. Usually kita akan macam ambil bread, buat tiga macam ni akan jadi bread, akan jadi roti kan. Tapi sorry, tadi pun lupa makan. Tapi dalam Blood and Bones, untuk kita buat bread, ya Allah, asal aku sedu ni. Untuk kita buat bread, what the hell? Bread. Ejaan. Untuk kita buat bread, kita bukan guna wheat saja, kita kena buat dough. Dough tu apa? Kita perlukan wheat, kita perlukan flour yang kita boleh buat daripada wheat, kita perlukan salt dan kita perlukan bucket. Itu je masalah sekarang ni. Aku nak kena upgradekan aku punya pickaxe. Sekarang ni pickaxe aku memang dah upgrade. Bukan kan, pasal aku, pickaxe aku dah naik level, so aku boleh upgrade dia terus. Tapi aku still tak boleh nak mine copper, mine iron. Aku baru boleh mine copper. Sebelum kita pergi mining, cari copper ke apa, kita kena buat something dulu. Kita kena kumpul banyak-banyak clay untuk kita buat yang furnace tu. That's why. Okay, tengok nampak banyak tak seed. Aku nak cari seed biasa yang vanilla punya seed. Ya Allah, kami seksa lagi. Kau nampak tak banyak gila benda yang aku clear ni. Aku guna bone meal, tanam balik. Aku clearkan, aku tanam balik. Nak dapatkan wheat bukan kami seksa. Pasal banyak sangat wheat-wheat yang lain. So, sekarang ni macam aku cakap, hari ni aku perlukan kumpul banyak clay untuk aku boleh dapatkan itulah furnace tu. Tapi macam mana pun, itu akan aku buat offline. Minggu depan aku rasa bahawa aku betul-betul fokus untuk buat benda tu lah. So kita balik dulu. Aku nak slow dia. Oh, come on. Naik lah. God damn it. Aku baru, vanilla kau boleh buat situ. Kau boleh lompat dan naik macam tu je lah. Tapi hari ni aku lebih nak tunjukkan apa update aku, apa progress aku dah buat. Macam contohnya aku punya farm ni. Yang ni adalah Belodena seed untuk witchery. Aku boleh buat voodoo, aku boleh buat buku. Itu yang aku perlu untuk starting buat witchery ni lah. So aku perlukan buku-buku ni untuk aku study semua benda. Boleh kau boleh tengok video kat YouTube macam mana nak buat witchery segala. Tapi dia orang sendiri pun cakap jangan tengok video saja, kau kena eksperimen sendiri. Yang ni dia lain daripada apa tu, bukan witchcraft. Ni witchcraft. Apa tu, alah, ada lagi satu macam witchery ni. Bukan macam Tomcraft kau tengok video kau boleh faham. Tapi witchery ni lain sikit. Itulah yang aku belajar. So, memang pelik sikit lah. So hari ni aku sebenarnya nak light up kan everything kat bawah sini supaya tak ada mob-mob yang spawn kat bawah. Torch aku tak ada banyak. Aku rasa bagi aku kemas jap barang-barang semua. Nanti kita akan tak payah, dah kemas dah. Macam biasa aku dah ada, aku ada buat yang hanger ni supaya aku boleh gantungkan fresh meat untuk aku convertkan kepada apa nama dia? Jockey. Monster je. Okay. So aku perlukan 1, 2, 3. Aku perlukan makanan sikit. Aku tak pernah, memang tak pernah semenjak aku main game ni aku rasa kenyang kat dalam dalam world ni lah. Aku pun tak pernah rasa kenyang pasal asyik
Susah pasal kita kena makan benda yang berbeza segala kan. Aku nak turun bawah ni pun makanan berlabak aku kena bawa. Okay. Dua. Aku nak makan banyak. Kalau boleh dapat separuh pun jadilah. Oh wait, asal aku. Okay, zero hunger. Boop. And kita ambil alalali, biar kita ambil yang mahal terus untuk kita kenyangkan diri. So macam aku cakap, hari ni kita turun bawah untuk light upkan everything, so that nanti bolehlah kita apa tu, bawah ni kan ada banyak-banyak benda yang kita boleh read. Okay, kita perlukan torch. Aku light up everything. Oop, hati-hati ada lubang. Ni sand ni pun bagus juga, pasal aku memerlukan sand sebenarnya untuk kita buat yang benda tu kan. Furnace tu. And furnace tu pun bagus juga kalau apa tu, furnace tu bagus pasal apa tu, kita boleh multiplykan kita punya output. Kecil. Okay. Hi zombie. Okay. Oh, Enderman. Okay, good. So kita, aku risau sikit pada sebelum ni aku turun ke bawah, banyak gila mob ada dan aku selalu mati. So sekarang ni aku nampak satu bayang-bayang yang menyeramkan kat belakang sana, tapi aku abaikan dulu. And aku kena tengok kanan kiri juga, abang aku ingat pasal kadang-kadang kanan kiri dia ada spawner. So hati-hatilah. Aku sikit. Oh, ada spawner. Oh. Okay. Bunyi tu cukup menyeramkan. Oh my god. Oh. I see Enderman. Oh. Okay. I see Enderman. Okay. Oh. Oh, kalau dia mati dia reset ke? Aku pun tahu. First tadi aku dah makan banyak. Kalau gitu bagus juga. Okay, so aku tak kenyang dah. Kalau aku mati dia reset. Nice. Itu satu benda yang berguna sebenarnya. Memang betul-betul berguna. So kalau aku rasa lapar, aku bunuh diri je lah. Nope, aku takkan buat macam tu. So kita turun balik. Aku nampak tadi ada chest kat bawah tu. Aku nak ambil chest tu. And kalau boleh jangan tengok muka Enderman lepas ni. Hi Tro. Hi Little. Oh, laba-laba kecil. Ay, laba-laba kecil. Itu venomous spider. Ramai ni kat dalam tu. Apa kata aku tu bawah sikit? Lepas tu pukul dia bawah. Wow. Alamak. Lama ni bawah aku boleh. Torch aku. Okay, thank you. Aku kena pecahkan. Aku kena bunuh troll tu secepat mungkin sebenarnya. Zombie. Okay, curse ended. God damn it, macam mana dia boleh pergi belakang aku? Shoot lah. Oh no! What the hell? Kau datang dari mana? Semua ni dah ada lampu. Oh, ni gelap. Okay. Again, aku nak turun bawah. Aku tak boleh sewenang-wenangnya makan banyak-banyak ni, pasal makanan aku tak banyak sekarang ni. So, aku kalau boleh aku nak
savekan makanan apa yang aku ada. Whoop. Awesome. Kenapa aku buat tu? Aku pun tak tahu. Okay, tak apa. Kejap aku nak pergi bunuh diri sekejap. Lepas tu aku nak revive balik nyawa aku. Kejap suara aku marah. Tak boleh. Okay, aku dah selesai. Okay. Oh, tak ada. Aku rasa cepat mungkin nak pecahkan benda tu. Aduh, patutnya aku letak torch je tadi sebenarnya. Itu idea yang bagus, letak torch kat atas benda tu sebelum. Okay. Yang ada macam berdarah tu, itu paling bahaya sebenarnya. Zombie yang paling bahaya pasal damage. Dia bukan just damage, dia poison kan kau. Come on, come on, come on, come on. Nice. Okay. Woo. Woo. Yes. Okay, next. Ah! Apa dah tu? Ada TNT. What the fuck? Oh my god. Apa dia tu? Episod ni. Aduh, ini apa betul aku. Oh no. Okay. Awesome. Okay. Jap, bagi aku bunuh diri balik. Ke atas. Ya Allah, hai. Ada arrow. Itu dungeon punya mod. Oh, itu bukannya. Bukan itu macam dangerous dungeon punya barang. Okay, tak apa-apa. Kalau kita aku tutup dulu belah sini. Sebelum aku pergi ke sana. Okay, never mind. No, aku tak puas hati. Aku memang tak puas hati tengok benda tu ada barang tapi aku tak boleh ambil barang tu. Son of a bitch. Come here. Kau masuk dari mana? Aku dah tutup dah everything. Okay. So episod ni episod drowning . Aku tak nak tengok sekejap kau buat apa. What? Itu creeper paling lembut aku pernah jumpa. Dia macam keeper tu macam puff. Dia meletup macam tu je. Sebenarnya lah, aku tak beritahu lagi kenapa aku nak sangat turun bawah ni. Aku turun bawah ni pasal aku kalau boleh, aku nak dapatkan apa tu, iron secepat mungkin. Pasal kalau iron aku dah dapat, aku boleh buat paket senang sikit aku nak buat roti. Oh, what? Is this a bug? Oh my god, lagging gila. Oh my god, no. Wow, patutlah lagging. Ada spawner kat bawah tu. Okay, aku nak dapatkan satu chest tu je. Lepas tu aku dah tak nak lah turun bawah ni dah. And aku rasa sayang nak makan roti pasal aku tahu aku akan mati. So
Roti ni aku simpan untuk hari yang lain. Aku nak satu je Chas. Kalau boleh dapat iron bucket tu, kira dah lah, itu je aku nak. Aku tak nak lain. Aku nak iron bucket. Okay, aku ada cok, aku ada, aku ada, aku ada, bah. Aku ada torch lagi. So, oh. Apa kata aku lari kejap, bagi binatang ni spawn, lepas tu nanti aku akan datang balik. Video ni banyak cut, aku tahu, tapi nak buat macam mana. Okay, aku sebenarnya dah fed up dah. Aku nak dengar suara aku pun, aku dah sakit, dah nampak macam sakit hati kan. Kalau aku nampak sini, aku dah banyak kali mati dengan case spider dalam setengah jam dah aku kat sini. Dia spawn bukan satu, dia spawn macam 20 tau. Aku macam, ya Allah. So, aku tak nak bohong korang. So, aku sekarang dekat peaceful. And aku nak matikan benda ni. Sebelum aku mengamuk, sebelum aku tah, sakit hati aku. Tak tahulah apa benda dalam ni, apa benda dalam ni, aku tak tengok lagi apa-apa. Tapi kalaulah aku dapat apa yang aku nak, aku tak rasa excited mana pun pasal aku buat ni dalam peaceful. So, malam ni dapat, akhirnya dapat 3 iron, boleh buat bucket. Dan dalam ni macam aku cakap lah, aku tak rasa excited pun aku dapat barang-barang ni pasal aku rasa, aku rasa macam aku tak layak aku nak dapat pasal this is not legit. Bukan aku yang bukan susah payah aku yang dapat. So yeah, sorry lah. Aku tak boleh. Aku memang stress sangat. Aduh, aku memang nak buat tadi. Yang mana tadi aku cuba nak dapatkan semua tu. Tapi lalah, aku rasa macam stress sangat. Asyik mati je kerja dia. Aku tak sempat nak dekat. Aku kat dekat sini labah-labah dah penuh dah. So yeah, let me just ambil semua barang ni, bawa ni atas. And nanti kita akan terus buatkan bucket. Dan kita buat roti. Kita buat roti kot. So kita kita buat roti. Lepas tu itu penghujung episod ni lah. Aku tutup dengan roti pasal aku stress sangat. Oh wait, aku kat peaceful. So yep. Aku ya Allah, penat. Okay, so forget the wall. So aku nak kosongkan barang-barang semua ni. Aku perlukan chest lagi pasal barang ni semua dah penuh. Oh boleh ke? Oh, aku kena repair 100% dulu. Lupa pula. Aku pun ingat yang ni adalah untuk upgrade kita punya barang. So ni and oh, pasal aku belum, yep, aku, dia ada satu lagi kelapak ni. Ada satu boost, satu lagi XP tu aku kena sampai 200 dulu baru aku boleh dapat upgrade. So barang aku perlu kosongkan lagi semua barang. Ya boleh. Mr. Damage. Oh, patutnya aku guna kat apa tu, tambah-tambah hari ni. Aku sekarang ni tengah banyak recording video Valkyria Chronicles. Ya, aku ada member aku kasih game tu kan. Game tu best gila kot. Aku tak tahu lah sekarang ni episod berapa. Aku rasa dah episod 6 ke 7. Tapi aku rasa memang game ni satu game yang unik untuk aku. Aku suka. Oh, ni ada mossy cobblestone. So aku boleh buat moss, aku boleh buat repair, auto repair. Nice. Okay, tak, kita ambil dulu semua benda yang ada kat sini. Percaya ya. Aku nak chest pun. So aku suara tak ada mood kan. Memang aku tak ada mood pun sekarang ni. Boleh lah.
Ada dungeon ke belakang tu? Wow, air. Air ni? Oh my god, dia bukan air. Dia air hitam. Oh. Aku mati, confirm aku mati. Aku tu masa aku macam pelik macam air apa tu warna hitam. God damn it. Air apa tu? Alah, macam air sumpahan macam tu. Game ni kan, dia sahaja dia menguji aku punya kesabaran now. Siri, sahaja dia menguji kesabaran aku sekarang ni. Ah, dah lah aku pening-paling setiap kali dia turun pun ni. Aku lompat mati. Okay, so aku nak makan kek. Dan kita ni atas. Aku tak payah nak pergi suci-suci lain pasal aku dah dapatkan iron yang aku nak untuk buat bucket tu lah. And siapa? Oh! Hi. Kat situ pun kau boleh spawn lah. Okay. Aku lembab. So air kat sini adalah air. Jangan ambil air dia. Makanan. Aku rasa kek dia boleh. Yep, dia akan naikkan sikit nyawa aku. Wih, banyak tu dia naikkan. Nice. And ni pun aku nak ambil juga pasal dia ada makanan dengan barang-barang yang aku nak. Dan yay, excitingnya. Nope, tak exciting langsung. So kita naik ke atas dan aku nak buat roti pasal kalau ada nasi dalam ni, kalau nasi senang nak buat, aku buatkan nasi sebagai makanan harian aku dalam Blood and Bones. Tapi sekarang ni kita buat roti dulu. Ni aku dah, ni bukan peaceful kan? Okay. I'm home. Okay, dah sampai rumah. So kita dapat dah 3 barang yang kita nak. Tapi aku rasa pasal hard disk aku baru dia cakap dah penuh, so aku tak boleh buat apa-apa lah. Sekarang ni minggu depan aku akan buat roti and kita akan sambungkan adventure kita lah. Kalau boleh aku nak buat roti, lepas tu nak buat makanan-makanan yang lain, dan kita boleh terus straight terus pergi ke buatkan smeltery tu terus lah. Aku nak cepat-cepat dapatkan iron and dapatkan barang-barang yang aku selalu buat. Macam pun, terima kasih banyak-banyak pasal tengok video aku hari ni. Aku tahu video ni video pengecut pasal aku lagi dia belum masalah. Tapi macam mana pun, thank you guys for watching. Kita, InsyaAllah kau akan datang minggu depan. InsyaAllah, kalau kau suka tengok video aku. And I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.